Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dekumania, kembali lagi di channel Cahar Imawan membahas sekitar seputar masalah burung terkutu. Namun sebelum kami membahas topik ini, izinkan kami meminta maaf khususnya kepada para pakar sesepuh yang mungkin jauh berpengalaman dengan kami. Mohon maaf konten ini bahwasanya kami sajikan untuk tidak menggurui, tapi semata-mata untuk belajar bareng bagaimana para pemula yang mulai menekuni dunia breeding untuk belajar beternak terkutu yang baik, yang terarah. Karena tidak dipungkirin bahwa terkadang kita nernakan itu asal campur, asal betina dan jantan kemudian dicampurkan dan sebagainya, sehingga terkadang-kadang kita tidak menghasilkan hasil suara yang kita inginkan. Nah, dalam topik ini mari kita belajar bersama untuk mencapai hasil terkutu kita. Satu hal yang mungkin bisa kita ketahui bahwa tidak ada satupun orang yang pintar dalam hal breeding. Semua membutuhkan proses. Di sini proses tinggal kesabaran kita, mengetahui karakteristik dari burung-burung kita, suaranya dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas pelan-pelan satu persatu agar para dekumania tanah air, khususnya para pemula, bisa terarah. Sahabat dekumania, anak memiliki karakteristik mirip dengan orang tuanya. Misalnya style gayanya, cara jalannya, mungkin suaranya dan lain-lain. Anda sependapat dengan saya? Sebenarnya tidak hanya ditemukan pada manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Hal ini karena tiap keturunan dari suatu organisme akan mewariskan karakteristik orang tuanya. Itu sudah pasti. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep teori hukum genetika ini adalah Johann Mendel, atau dalam literatur ilmiah disebut teori Mendel. Hukum Mendel ini membicarakan tentang teori pewarisan sifat. Pewarisan sifat di sini adalah penurunan genotipe atau sifat-sifat dari ayah dan ibunya atau indukannya. Sahabat Dekumania, teori inilah yang akan kami ulas, ketengahkan, dan kami berikan untuk sahabat Dekumania tanah air agar lebih mengenal dasar-dasar teori breeding yang akan dipakai pada hewan ternak kita, yaitu burung terkuku atau tekukur. Untuk dan agar kita tidak salah arah lebih lanjut, silakan menyimak teori-teori breeding pada slide-slide di bawah ini. Monggo. We'll be right back.
topik seputar masalah terkubur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.